Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon Norman Hakim tampil mensahirkan rasa syukurnya sempena genap 12 tahun dia bersama istrinya Meme Suhaiza mendirikan rumah tangga. Perkara itu telah dikongsikan oleh Norman menerusi sebuah hantaran di Instagram sebentar tadi. Menurut Norman, dia berasa sebab mengenangkan dugaan dan cabaran sepanjang 12 tahun melayari bahtera bersama Meme. Terima kasih Allah untuk 12 tahun ibadah bersama istriku. Maksa tulis kad atas pasir tahun-tahun bermula dari 2011 sampai 2023. Makin naik tahun tuh makin laju air mata keluar macam sentimeter sikit sebab benda yang dilalui bersama-sama. Terima kasih juga yang bersama dalam jurnal ibadah kami ini secara fisikal dan visual. Kita orang sangat menghargai setiap ingatan dan doa yang baik selama 12 tahun ini, jelasnya lagi. Dalam pada itu, Norman juga sempat menitipkan ucapan manis dan kata-kata penghargaan buat Meme yang sentiasa berada di sisinya. Buat istriku, terima kasih untuk segalanya, ucapan lain tuh abang dah bisik sweet-sweet kat telinga. Buat mas yang sama, berada dalam jurnal berumah tangga, sama-sama kita niatkan perjalanan bersama pasangan hidup ini sebagai satu ibadah yang panjang. Insya Allah segalanya akan terjaga dengan izinnya seiring dengan ikhtiar dan usaha kita menyemai benih kasih sayang dalam hidup bersama insya Allah hingga ke syurga. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.